Perkongsian berita kali ini, Kai kongsi rezeki dengan peminat. Enam tahun mencipta nama hingga mampu menggenggam trofi, penyanyi Kai Bahar tidak pernah melupakan peminat yang dianggap keluarga besarnya. Justru baru-baru ini Kai menganjurkan majlis apresiasi khas bagi meraihkan peminat yang menjadi tulang belakang dirinya dalam memacu karya seni. Tampil dengan image Dr. Strange, Kai bagaimanapun tidak memaksa peminat tampil mengikut tema kerana memahami kekangan bajet segelintir daripada mereka. Istimewanya, majlis tersebut yang dihadiri hampir 300 peminat ditaja Kai sendiri. Semua ini adalah rezeki peminat. Jika tidak disebabkan mereka, saya bukanlah sesiapa dalam industri seni ini, katanya. Bagi saya, tanpa sokongan peminat, tidak mungkin saya dapat mengecapi apa yang dimiliki sekarang. Saya memang menjaga hubungan baik dengan mereka, tambahnya. Selain majlis makan malam, jejaka kelahiran Kangar Perlis itu akan memastikan berkumpul dengan peminat pada majlis hari raya setiap tahun. Undangan juga tidak terhad kepada peminat di Malaysia, malah dari Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand. Malah bagi menghargai peminat, Kai turut meminta mereka memberikan pendapat terhadap lagu baharu pilihannya. Apa yang istimewanya, kata Kai, dia bakal tampil dengan genre lagu berbeza dan melakukan kejutan kerana berduet dengan penyanyi wanita. Berkongsi kerjaya lakonan, Kai yang pernah membintangi drama Shakira berkata, kesibukan pada dunia nyanyian menyebabkan terpaksa menolak undangan lakonan, lebih lagi drama rentaian. Sekian dari channel Sekadar Berita.